Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dengan saya Aka Channel. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial cara melakukan penarikan di akun per2 profit ke aplikasi wallet MetaMask. Oke, tanpa berlama-lama kita masuk ke tutorialnya. Cara yang pertama yaitu kita mengunjungi situs per2 profitnya di aplikasi Chrome, kemudian kita klik per2 profit io nya kemudian kita klik login. Untuk kalian yang belum pernah mendaftar di situs per2 profit ini, kalian bisa mendaftar lewat link saya yang ada di deskripsi ya. Kalian bisa memasukkan kode referral saya. Oke, di sini saya memasukkan email dan password akun per2 profit saya. Kalau sudah, kita klik di sini login ya. Oke, sekarang sudah masuk ke tampilan awal dari situs per2 profitnya. Di sini adalah hasil dari mining saya di per2 profit, yaitu sejumlah 1.36 US dollar ya. Oke, kita klik di sini order buyout. Kemudian kita bisa lihat di sini yang pertama yaitu saya bisa menarik di Litecoin, Doge, Ethereum dan TRX. Karena saya ingin menariknya di Ethereum, maka saya pilih yang Ethereum. Kemudian setelah itu kita menggunakan jaringan BEP20 atau Binance Smart Chain. Kemudian kita ke aplikasi MetaMask-nya untuk menyalin alamat dari BNB Smart Chain-nya atau Binance Smart Chain. Oke, loading. Oke, di sini kita klik salin. Oke, kalau sudah, oh ya, jangan lupa kita harus memasukkan alamat token dari Ethereum-nya ya dulu. Oh ya, kita search di Google aja alamat dari Ethereum-nya untuk jaringan Binance Smart Chain-nya. Kita masuk ke coin market cap ya, kemudian kita salin kontraknya yang di sini. Kalau sudah, baru kita pastikan di import tokennya, terus klik token khusus, kemudian kita tempel. Secara otomatis yang di bawah terisi secara otomatis. Kemudian kita klik import. Oke. Token dari Ethereum-nya sudah muncul ya, sudah bertambah. Oke, kalau sudah kita salin. Kemudian kita pastikan di sini. Kemudian setelah itu kita klik order buyout. Kemudian kita klik OK, send. Kita tunggu untuk masuk ke wallet MetaMask kita.
Oke, di sini ternyata ada kode verifikasinya untuk withdraw, kode security kodenya. Kita cek email dulu ya. Ini adalah kode yang dikirim tadi oleh Perdua Profit, kemudian kita salin. Oke, kita pastikan di sini kode security kodenya. Kemudian kita klik di bawahnya withdraw. Oke, di sini saya salah pencet kayaknya. Oke, kita kembali. Oh, ini melakukan penilaiannya. Oke, kita cek saja. Nah, ini sudah masuk kayaknya. Kita cek dulu di aplikasi wallet MetaMask kita. Kita cek apakah sudah terkirim. Kita refresh dulu. Tunggu berapa menit ya, mungkin 2 menit 1 menit. Oke, di sini sudah masuk ya. Ya, ini sudah masuk dia. Sudah masuk ke aplikasi wallet MetaMask saya. Oke, mungkin itu saja tutorial kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen dan share ya. Kita bertemu lagi di next video. Dah.